Tahun 96, saya tamat dari SMA Sutomo 1 Medan. Tahun 97, saya mendapatkan beasiswa bersama 22 orang teman, sorry, termasuk saya 22. Kami mendapatkan beasiswa dari pemerintah Singapura untuk belajar di Singapura. Jadi saya kebetulan masuk ke NUS dengan jurusan Civil Engineering. Dan pada tahun 2001, saya tamat dari NUS. Nah, begitu tamat, saya bekerja di sebuah shipyard pembuatan kapal. Tetapi bekerja sebagai engineer dan belajar engineering adalah dua hal yang berbeda. Jadi dulu kita masuk kuliah engineering karena kita suka matematika, fisika, tetapi bekerja sebagai engineer mungkin cukup membosankan pada saat itu karena hanya menjalankan rutinitas. Jadi setelah setahun saya keluar, saya berpikir bahwa mungkin field yang cocok untuk saya adalah di investasi dan keuangan. Jadi saya mengambil S2 di finance, kelasnya kelas malam, dan siangnya saya bekerja di property, sempat juga masuk ke MLM dan asuransi. Nah, bekerja di sales tentu membutuhkan penjualan agar kita tetap termotivasi. Mungkin attitude-nya masih salah ya saat itu ya, sehingga penjualan saya itu tidak banyak. Nah, pelan-pelan uang yang tersimpan juga habis. Ya, pada suatu saat pernah saya meminjam uang kepada teman membayar rental dari sewa kos saya selama di Singapura. Masa-masa yang paling susah itu ketika orang tua menelpon saya bertanya, "Wih, gimana kabar kamu?" Nah, kita kan sebagai scholars ya, kita tidak pernah mau mengecewakan orang tua.